eFootball 2024 versi 3.0 telah dirilis beberapa hari yang lalu. Meski ada beberapa kemajuan dalam hal gameplay, tapi juga ada kemunduran sangat besar dalam hal konten. Tidak seperti pada dua versi sebelumnya, entah dapat bisikan iblis dari mana, Konami menghilangkan semua unlicensed team dari trial match. Jadi berikut ini cara memasang patch untuk membuka semua tim di eFootball 2024 versi 3.0. Caranya masih sama seperti pada versi-versi sebelumnya. Jadi kalau kamu sudah tahu, silakan langsung aja diunduh filenya. Ada di deskripsi video tautannya. Passwordnya, cek di video, huruf kecil semua. Kemudian untuk yang belum tahu atau lupa caranya, berikut ini tutorialnya. Pertama, kamu unduh dulu, lalu ekstrak filenya. Dan passwordnya, cek di video, huruf kecil semua ya. Kemudian yang kedua, kamu copy file DT250 console all CPK. Kemudian paste ke folder instalasi eFootball yang ada di Steam Library, Steam Apps, Common eFootball CPK. Nah, paste di sini. Pastikan backup dulu file DT250-nya karena ini akan dibutuhkan kalau kamu mau main online. Kalau offline emang nggak butuh. Kemudian yang ketiga, buka lagi folder ekstraksi filenya tadi, lalu copy file efootball.exe dan paste ke folder instalasi efootball yang ada di Steam Library, Steam Apps, Common, efootball, efootball, Binaries, Win64. Ingat, backup dulu file aslinya, karena file aslinya akan dibutuhkan kalau kamu mau main online. Setelahnya selesai, kamu tinggal main seperti biasa. Untuk cara memilih tim, masih sama seperti pada versi-versi sebelumnya. Kalau kamu lupa atau belum tahu, kamu bisa cek tutorial lengkapnya yang ada di deskripsi video. Itu lebih lengkap di sana. Oke, sekian dan terima kasih.